Ulama dalam kitab Sa'adah Ad-Darain fi Shalahati Ali Sayyidil Kaunain, Imam Yusuf An-Nabhani menulis di situ, ada satu ulama kalau enggak salah namanya Abu Imran. Ini kedatangan tamu. Tamu orang soleh juga. Abu Imran ini penciumannya enggak bisa sempurna karena kalau sekarang ini penyakit kayak influenza cuman akut. Ya. Cuman udah akut. Jadi penciumannya kurang normal. Tamu ini datang akhirnya sama Abu Imran ini kalau enggak salah namanya, memerintahkan anaknya untuk mempersiapkan makan. Begitu masuk bau harum dia. Disuruh nyiapkan makan, tambah lama duduk di situ tambah harum baunya. Bau dari mana ini kok harum sekali katanya. Aku belum pernah mencium bau harum ini, kata tamunya dua ini. Digolek. Nyedek nang Abu Imran ini tambah wangi. Kok tambah wangi? Dicekel tangannya. Tamunya kalau enggak salah Abu Qasim atau siapa julukan semua ini orang soleh. Wangi. Masya Allah, bau harum apa ini tanganmu ini? Minyak apa? Bingung-bingung deh. Satunya lagi, temannya. Dicekel, diambung tangan. Begitu disedot diambung tangannya, iki wong yang kedua ini lebih soleh. Lebih alim. Diambungnya ini langsung mimisan, Pak. Saking wangi ini sampai kati semaput. Aku belum pernah menyium bau harum yang seperti ini. Sampai mimisan deh. Bau harum apa ini? Dibilang, aku enggak pakai minyak wangi. Melainkan aku senantiasa selalu menyebut namanya Nabi. Sallu alaihi Nabi. Shalawat, Pak. Nabi Muhammad itu atyabut thayyibin. Minyak wangi yang paling harum itu keringatnya Nabi. Nabi Muhammad ini sumber keharuman. Banyak orang soleh tatkala menyebut namanya Nabi Muhammad saking cintai itu keluar aroma bau harum dari mulutnya. Bahkan orang soleh yang diceritakan tadi ini sampai awake bau wangi. Sampai dikatakan bau harum apa ini? Aku enggak ada pakai minyak wangi kecuali senantiasa selalu menyebut namanya Nabi dengan bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dibilang aku enggak akan biarkan para sahabatnya Nabi untuk masuk surga dengan santai. Mereka kira tidak akan meninggalkan generasi-generasi yang siap untuk bersaing daripada pundak-pundaknya untuk supaya bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Iki berjuang pengen cedek ambek Nabi iki. Ya, gak gelem nak mburi-mburi. Pengen melebu saf sing paling pertama bareng Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi mujahadah ya bedo. Teman-teman, perjuangannya teman-teman, jiwa raga harta. Kalau misalnya sampean mentok nak weteng iku wis. Ambek ni sore weteng. Weteng ni sore weteng ambek ndase. Wis nak ngono wis bulet ae, ruwet ae, sumpek ae. Padahal duwe Kanjeng Nabi Muhammad. Duwe Kanjeng Nabi Muhammad.